jalan naon ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandung hujan, kita mau ke stasiun nih. Lewat 20 menit kita mengejar kereta Cikurai, tapi masih ada waktu kayaknya nih. Basuh ya, stasiun udah dekat nih untungnya. Alhamdulillah ini hari Bandung hujan terus. Alhamdulillah. Sampai. Kita coba nih, belum beli tiket nih saya nih. Mudah-mudahan dapat tiket ya. Kita ya kejar tarif khusus. Wah, Lodaya udah jalan nih. Coba kalau belum jalan kita bisa naik Lodaya tadi. Oke, kita naik Cikurai. Wah, penumpangnya banyak juga nih. Masih Sunda ya. Ya, ngomong Jawa bisa lah dikit-dikit, bahasa Sunda dikit-dikit. Jadi kalau punya kenalan Sunda, ngomongnya Sunda. Punya kenalan Jawa, ya ngomong Jawa, Jawa. Oke, matur nuwun. Anton habis dari Bandung mau ke Cibatu. Oh iya, kita mau ke Cibatu nih. Habis rapat tadi barusan di mana? Ya, rapat lah, konsolidasi doang sebentar. Sekarang kita saatnya kembali ke pegunungan. Macul menerek. Aku gak bisa. Oke, iso boso apa rek? Boso Jawa toh. Bang Budi gimana Palembang, Bang Budi? Bandung hujan semua nih. Garut hujan juga. Bintang musikannya dijual selalu untuk Palembang. Tadi kita berpisah sama Kang Yusril di sini nih. Kang Yusril ke utara, saya tadi ke selatan. Ketemu sama Abah Nanang. Abah Nanang Erlan tadi dinas kereta Pasundan. Jowo, Jowo nih Dimas. Kereta Cikurai peron 3 ya, keberangkatan dari stasiun Bandung 20.58, tiba di Cibatu sekitar pukul 22 lewat 19 menit. Penumpangnya wake nemen rek. 15.000 tiketnya, murah. Gimana? Ya, naik Cikurai. Oke, sambil ditep-tep layarnya, bos. Kita penasaran nih, masinisnya siapa ya? Banyak nih. Cikurai ini keretanya murah, 45. Jadi penuh terus. Dia tiketnya 45.000 dari Jakarta sampai Garut.
Terus tarif khususnya ini 15.000. Jadi Cikura itu favorit banget gitu loh. Kita mau lihat ini ya. Masinisnya berhentinya jauh nih kayaknya nih. Ya tuh ada kereta feeder bawa penumpang kereta cepat. Yuk rame-rame nih Cikurai, rame rek. Ini banyak orang-orang pulang kampung ya kalau hari Jumat ini. Oke, feeder KCIC masuk. Penumpang kereta cepat banyak banget, banyak banget tuh. Baru turun. Oke, persiapan masuk ya. Penumpangnya banyak nih, yang turun banyak, yang naik juga lumayan banyak. Karena memang Cikura ini termasuk kereta yang bersubsidi ya. Murah banget, 45.000 tiketnya, asli. Cuma dia bangkunya nggak bakal dirubah ya, karena dia bersubsidi. Kalau ekonomi non-subsidi kan bangkunya nanti berubah jadi warna biru. Cek Cikurai kalau pagi itu dari arah mana bos? Nah ini kan kalau dari Jakarta ini banyak penumpang yang turun di Bandung, jadi dari Bandung ke Garut ini penumpangnya kosong. Cek barang udah ada semua. Lubuk Linggau 32, oke siap di copy. Stasiun Bandung mas. Ya pergantian masinis ya, masinis yang ke Garut naik nginep di Garut, besok pagi dia pulang lagi ke sini. Ini masinisnya dari Jakarta dia, tapi krunya kru Bandung tetap ya. Rangkaian satu pintunya masih kupu-kupu. Wah, Cikurai lihat penumpangnya full. Ini orang kagak sabar banget ya, udah naik duluan. Orang yang turun dulu ya. Orang kalau nggak ini takut ketinggalan kereta. Padahal biarin aja yang turun dulu, nggak bakal ketinggalan. Nah, Cikurai. Kita gerbong kereta 3 ya. Ya ini dia yang baru pada turun. Ah di seberang sana ada kereta feeder ya teman-teman ya. Oke kita naik kereta 3 ya.
Nah, udah sepi kan keretanya tuh. Ya, itu nunggu kereta lokal. Kereta lokal terakhir dari Padalarang tujuan Cibatu. Full ya, kalau udah malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu dia penumpangnya banyak banget. Tapi kalau hari-hari biasa itu nggak terlalu banyak sebenarnya. Urai. Ya, ya, ini krunya kru Jakarta ya, kalau Cikurai bukan kru Bandung. Ah, ini dari Kircon ada yang naik juga biasanya. Ada yang turun, ada yang naik. Oke, pukul 21 lewat 15 menit kereta diberangkatkan dari stasiun Kirecondong. Di seberang sana rangkaian Kahuripan Kirecondong Blitar. Lokomotifnya masih di Bandung ya. Nanti Kahuripan itu masuk Cibatu sekitar jam 11:30. Oke, kita naik Cikurai. Nggak sempat bikin konten nih karena suasana di luar hujan cukup deras. Udah gitu ngantuk banget. Jadi mungkin tadi bikin konten hanya di stasiun Bandung ya. Dan Cikurai tadi sempat berhenti luar biasa di stasiun Haur Pugur ya, karena ada perbaikan, ada switch over, cuman lupa ya dari petak mana ke petak mananya. Kereta Cikurai tepat pukul 22 lewat 15 menit persiapan masuk stasiun Leles. Dalam keadaan hujan ya. Aduh, kurang maju eh. Itu bias PPKL. Dua-dua lewat 20 menit kereta diberangkatkan dari stasiun Leles menuju ke stasiun Cibatu ya. Penumpang Kahuripan sama Serayu ya biasanya. Oke, tepat pukul 22 lewat 37 menit kereta Cikurai berhenti di stasiun Cibatu. Thank you.
KMP yang kebakaran udah diganti bos, sudah diganti sama Bapak Heri Yusuf Langsir di Bandung. Ya kita lihat Kang Ahmad. Kang Ahmad Kosasi. Halo guys, orang Cibatu mau ke Garut. Hatur nuhun Pak, hatur nuhun. Mat, ayo Mat nongkrong di sono Mat. Orang Cibatu mau ke Jakarta, kita baru turun dari kereta Jakarta. Mau ngapain ke Jakarta? Panas mas kembali, bro. Jadi kembali, balik lagi. Ayo. Saya diajak balik lagi naik Serayu. Kang Ahmad mau naik Serayu malam. Gimana Serayu? Masih di warung bandrek. Oh. Tadi parsel dulu. Oh, pantes dia ditahan di Karangsari. Parsel dulu kan. Oh. Nah, parsel di tukang. Parsel nah di pengker. Tolak. Oh. Kan biasa parsel mah di Payunan Lodayanya. Iya. Oke. Okay. Kang Ahmad Kosasi. Abang kita paling oke, Mas Nowo Pakel, matur nuwun. Oke, kereta Cikuray kembali diberangkatkan ya. Terus sampai petugas K3 apal lah. Tadi perasaan ke Bandung, kok udah naik Cikuray lagi gitu. Hese matnya ngejar Lodaya. Mau ngejar Lodaya. Lodaya dari Bandung. Di mana di Bandung? Lain maksudnya. Tarsus, Mat, Tarsus. Oh, macam. Daya, tadi daya. Mat, Kuto Jaya Selatan ya, Mat? Iya.